Gerakan pangan murah ini dilaksanakan dengan dana dari APBN, APBN dari Badan Pangan Nasional, mana untuk kegiatan ini berasal dari ABT, dan ini dilaksanakan sebanyak 13 kali baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah mengendalikan inflasi di Sumatera Barat. Untuk bahan pangan yang mudah seperti cabai, sayur, bawang itu harganya di bawah harga pasar. Dan juga untuk barang yang kemasan juga kita langsung ambilnya dari distributor. Dan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah ini kita berkoordinasi atau selalu mengikut sertakan BUMN yang ada di Sumatera Barat ini seperti Bulog, BBI, dan RNI. Ya, sangat efektif ya, sangat efektif dalam pertama membantu masyarakat mendapatkan harga bahan pangan yang murah. Sama Pak, terakhir ini ya, itu cabai sudah mulai tinggi harganya dan juga daging sapi. Di sini cabai kalau di pasaran itu sudah menyentuh harga 60.000 ya, sedangkan kita menjualnya di sini 52.000 dan daging sapi kalau di pasar sudah 150 sampai 160 dan di sini daging sapi 95.000. Dan ini juga terlihat dari tren inflasi yang juga sudah mulai melandai di tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga di Indonesia.